Halo teman-teman semua, Arga Kudo is here. Welcome back, akan kembali lagi kita membahas seputar episode dan alur cerita dari Ultraman Z ya teman-teman. Dan di episode kali ini kita bakalan membahas serta membreakdown episode ke-14 dari Ultraman Z. Seperti apa breakdown dari gue, langsung saja kita akan masuk ya. Ya teman-teman semua, seperti biasa plotnya terlebih dahulu yang akan kita bahas nih ya. Dan poin-poin penting akan gue bahas di akhir ya. Jadi langsung aja, plotnya sebenarnya dibikin funny, suasananya ceria dan asik dikarenakan mereka itu lagi berpesta di awal video. Karena berkat robot-robotnya seperti Scavenger, terus juga Windham dan juga King Joe Storage Custom. Ayolah panjang banget sih namanya King Joe Storage Custom nih. Oke, dan itu robot-robot itu telah menarik perhatian dunia ya teman-teman, dikarenakan kemampuannya dalam bertarung dan sebagainya, pokoknya kemampuannya ya teman-teman. Maka dari itu, persekutuan pasukan pelindung bumi dari seluruh dunia, atau simpelnya tim semacam storage, tapi dari seluruh dunia lah gitu, yang mirip-mirip sama storage. Nah, itu tertarik nih dari seluruh dunia gitu, dan bertanya tentang terobosan teknologi apa yang dipakai storage untuk bisa bikin dan menggerakkan robot-robot ini ya teman-teman. Karena yang paling menarik itu kan jelas King Joe Storage Custom ya, karena teknologi alien digabungkan dengan teknologi manusia gitu, menjadi sebuah senjata yang mematikan gitu ya teman-teman. Karena dari alien gitu, dan istilahnya dia robot yang paling OP lah dibandingkan dua pendahulunya, yaitu Scavenger dan juga Windham teman-teman. Di sisi lain, karena performa King Joe yang bagus, robot pertama storage yaitu Scavenger mau dipensiunkan ya teman-teman ya, karena ya kalah saing lah istilahnya gitu ya, pengen dipensiunkan dan dikasih ke museum buat mempromosikan tim Special Force, seperti itulah kira-kira ya teman-teman. Nah, selanjutnya si Kiete Kare-Kareta. Ini tim muncul nih si Kaburagi setelah lama hilang ya teman-teman. Dan dia nge-summon monster antar-dimensional, yaitu Bulutone. Bulutone atau Bulton ya teman-teman. Walaupun sempat sih dihalangin sama si Juggler, dan Celebro itu atau Kaburagi dia kaget. Kenapa Juggler itu bisa tahu namanya? Dan Juggler di sini bilang kalau dia itu tahu semua tentang Celebro ini. Si Celebro ini nanya ke Juggler, apakah lu mau menghentikan gua, katanya sih Celebro. Tapi katanya si Juggler, dia jawab dengan santai kalau ternyata si Juggler itu ngedukung si Celebro ya teman-teman. Dan Juggler bilang, lu kalau pengen ngeprank atau pengen kayak gini-ginian, waktunya nggak pas karena kita lagi menggelar selebrasi besar-besaran atau pesta besar gitu ya teman-teman. Lalu si Celebro bilang, ya ini waktu yang bagus lah bla 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 gitu ya. Akhirnya si Juggler dikirimlah ke kamar mandi. Nah, berkat adanya si Bulutone, terjadilah efek-efek gak jelas nih, seperti ada orang melayang atau paradoks yang gak berhenti-berhenti seperti Yoko dan Haruki ya. Yoko ini pas pengen turun tangga, paradoks dia gak nyampe-nyampe karena tangganya tiba-tiba jadi panjang banget dan dia muter-muter doang. Terus akhirnya dia cuma lari-lari tapi dia ke tempat yang sama begitu. Dan Haruki juga pas dia naik tangga akhirnya dia balik lagi ke makan gitu ya teman-teman. Nah, jadi di sini katanya si Yoko, karena supaya bisa keluar dari si Yuka supaya keluar dari paradoks itu, mereka harus memikirkan hal yang memikirkan hal yang benar-benar mereka mau gitu. Jadi kan si Yoko itu nggak nyampe-nyampe ke King Joe karena Yoko nggak mau ke King Joe, karena dia ngerasa pas awalnya tuh dia nggak serak sama King Joe. Apa iya nih manusia pantas ngedapetin senjata macam ini? Iya sih King Joe itu mematikan, tapi apa pantas manusia mendapatkan yang kayak gini gitu? Ini terlalu berat gitu menurut Yoko. Nah, Haruki dia nggak kembali ke momen dia makan sushi tadi sama nasi ya, karena dia ngomong ke Yoko, apa momen kayak gini bisa kita ulang ya? Karena si Haruki itu suka banget sama momen itu gitu, dimana dia santai, akhirnya dia bisa ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa gitu ya, pesta gitu. Tadi gue bilang hasilnya mereka harus memikirkan apa yang mereka inginkan. Nah, kalau will atau keinginan mereka itu kuat, bisa lah sampai ke tujuan tanpa kena paradoks. Yoko akhirnya berhasil nih ke King Joe karena dia fokus dan mau ke situ. Tapi saat Haruki mau ke momen yang dia inginkan ya teman-teman, dia malah istilahnya ke timeline dimana dia dan bokapnya main bola, sehingga Haruki kesampaian berkesempatan untuk ketemu lagi sama ayahnya. Dan ini bakalan gue bahas nanti ya teman-teman. Intinya Haruki pun dapat jawaban yang bagus dan akhirnya dia berubah menjadi Ultraman Z Gamma Future buat melawan Bulutone dan menyelamatkan Yoko yang
nggak bisa nyerang karena dimanipulasi lah realitanya sama si Bolton, sehingga serangan dari King Joe Storage Custom tidak ada yang mempan. Jadi paslah kemampuan magis melawan kekuatan Bolton ya, kekuatan magisnya Gamma Future melawan kekuatan manipulasinya Bolton gitu. Dan di sini pertarungannya keren ya, kayak perang antara sihir dengan sihir gitu ya teman-teman ya, kalian bisa nonton sendirilah. Simpelnya kayak dibilang Scarlet Witch melawan Doctor Strange gitu ya teman-teman, satu manipulate yang satu sihir gitu. Akhirnya walaupun Z bisa ngimbangin, tapi Z kena manipulate juga dan tenggelam sampai sisa lehernya doang, kayak di film-film azab ya teman-teman. Namun akhirnya bisa ngalahin dengan form Alpha Edge saat udah nyabut antena si Bolton ya teman-teman. Dan di momen ini sih gue bingung, kagak ada gedung yang hancur sedikit pun, padahal itu Bolton diputar-putar segitunya ya teman-teman, dan itu padat banget tuh pemukimannya. Nah, saat si Bolton hancur, kan dia monster antardimensional gitu ya teman-teman. Itu menghasilkan sebuah pecahan atau retakan antar dimensi yang mendatangkan mimpi buruk di episode selanjutnya ya teman-teman. Dan kalian tahu lah itu si siapa yang bakalan datang ya teman-teman, Grisha. Oke. Nah, jadi mau gue bahas di sini adalah pertama, insting si Juggler atau Hebikura ya teman-teman. Bahkan si Juggler atau Hebikura pun bisa nyadar kehadiran si Celebro bahkan sebelum Celebro datang. Jadi Juggler udah siap-siap duluan nih teman-teman, dan akhirnya cabut lah walaupun ya selalu izinnya ke toilet gitu ya. Itu kenapa Juggler bisa ada di momen yang pas saat Celebro abis summon si Bolton gitu teman-teman. Jadi hampir barengan lah gitu, walaupun Juggler agak telat sedikit gitu. Nah, mungkin insting aliennya juga bisa ngerasain ya kehadiran alien lain. Tapi kalau misalkan hukum ini berlaku ya teman-teman, kenapa saat Barossa Seijin menyusup ke markas storage, dia nggak sadar dan malah asik ngerapiin poon gitu ya teman-teman ya. Ya kira-kira apa nih pendapat kalian gitu ya? Kenapa sih kok si Juggler bisa bisa ngeh ada Celebro datang? Apakah mungkin waktu Barossa Seijin dia malah ada semacam manipulate, kan dia juga pakai jubah dari rambut monster ya teman-teman supaya nggak kelihatan? Mungkin bisa juga sih alasannya kayak gitu. Lalu ini nih hal terpenting, endgame dari keresahan si Haruki, dia bisa menemukan jawaban dengan cara yang nggak terduga, yaitu bisa ketemu langsung dengan ayahnya sendiri ya teman-teman, yang mana sumber keresahan dia kan awalnya memang dari ayahnya, dan dia mendapatkan jawabannya, kesimpulannya juga dari ayahnya juga gitu. Haruki nanya, kalau punya misi dan kita harus ngelukain bahkan ngebunuh untuk bisa melindungi, apa yang bakal kau lakukan? Haruki nanya ke bokapnya. Bokapnya jawab dengan bijak, ya kita itu punya batasan, batasan jangkauan, dan gak semua bisa kita lindungin gitu dengan kemampuan kita. Tapi kita harus melindungi apa yang ada di jangkauan kita dengan semua kemampuan yang kita punya gitu. Jadi memang kita tuh kemampuan kita terbatas, gak bisa kita melindungi semua kehidupan yang ada gitu teman-teman. Dan gimana dengan yang gak bisa kita selamatin dan yang harus kita sakiti gitu? Yang gak bisa kita selamatin ya harus kita ingat dan kita ukir di dalam jiwa kita gitu teman-teman, sebagai ya, sebagai kenangan lah istilahnya gitu, atau ya burden atau beban. Ya pokoknya harus kita ingat lah gitu teman-teman, jangan sampai kita lupain, karena ya kita ngalahin dia, kita ngelukain dia gitu ya teman-teman, tapi kita juga punya harus lindungi. Jadi kita harus melindungi apa yang ada di jangkauan kita, yang ada di dalam batasan kita semampu kita gitu teman-teman. Sampai akhirnya mereka pun salaman, dan mungkin karena ikatan batin antara bapak dan anak, bapaknya tahu kalau itu Haruki gitu. Dan fun fact ya teman-teman, ini menjelaskan kenapa bapaknya Haruki lama banget pas ngambil bola di episode 11 di flashbacknya teman-teman. Ternyata Haruki dari masa depan datang dan diceramahin sama bapaknya sendiri pada saat itu. And that's why kenapa bapaknya bilang sama Haruki waktu itu bahwa Haruki itu sudah dewasa ya. Mungkin karena dia ketemu sosok Haruki waktunya sudah dewasa gitu teman-teman. Dan saat bapaknya pengen nyelamatin orang yang ada kaiju itu, bapaknya bilang kita akan bertemu lagi atau aku akan menemuimu gitu. Mungkin nggak dalam maksud yang benar. Mungkin ini sedikit foreshadowing ke episode ini bahwa mereka bakalan ketemu lagi gitu. Tapi tidak dalam situasi kondisi yang terpikirkan lah gitu. Karena bapaknya sudah ketemu Haruki duluan gitu. Nah ini adalah konklusi dari gua sendiri, dan gua nggak pernah bilang bahwa konklusi dari gua itu sepenuhnya benar. Ini cuma puzzle yang gue susun dari beberapa episode sebelumnya, dan akhirnya bisa gue dapetin konklusinya. Kalau kalian sependapat ya boleh atuh setuju, kalau nggak sependapat ya sudah gitu aja ya teman-teman. Dan ya Z punya beberapa jurus baru yang keren-keren, kalian bisa lihat sendirilah di Gamma Future. Ada jurus magis atau magic yang banyak banget. Yang unik di sini menurut gue jurus yang dia ngeluarin seperti kartu-kartu. Ini mirip banget sama kayak Gambit sih kalau kalian tahu ya teman-teman. Terus Beta Smash juga ada jurus macam pecutan, dan akhirnya bisa ngiket gitu ya teman-teman. Dan
ya itu saja sih selesai. Dan kita bakal menyaksikan debut form baru dari Ultraman Z, yaitu Delta Rise Cloud, dan juga kedatangan Grisa dan juga comeback dari Jit ya teman-teman. Sepertinya sih di episode selanjutnya identitas Hebikura bakalan ketahuan ya, karena kelihatannya di sini dia itu terluka, dan terlukanya dalam gaya rambut si Hebikura gitu ya teman-teman. Bukan gaya dalam gaya rambutnya si Juggler, bukan gaya rambutnya Hebikura gitu. Oke teman-teman. So mungkin itu aja yang bisa gue bahas di episode kali ini. Kalau kalian punya pendapat kalian sendiri, kalian boleh banget komen di bawah, tapi jaga sopan dan santun. Oke, sekian dari gue Arga Kudo. See you in my next video. Stay cool, keep calm, love and peace, cheerio. Pow.